Opa. Menanam pohon untuk anak cucu. Anak cucu. Kita juga dong. Pohon lengkeng ini kami tanam sekitar bulan Januari tahun 2018, kawan-kawan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di bawah pohon lengkeng. Mau petik buah lengkeng saya yang sudah berbuah yang kedua kalinya ya Maya? Sudah. Oh, tiga kalinya ya? Tiga kali. Ini dia pohon lengkeng saya. Saya sudah siapkan tangga dua. Ini ada tangga pakai bambu dan ada juga tangga pakai aluminium. Sekarang saya mau coba manjat-manjat ya. Tapi bulu saya tidak banyak ya. Kalau bulunya banyak-banyak terus manjat itu namanya. Sebentar. Mari kita manjat. Sekarang saya sedang manjat. Kita mau lihat dulu buah lengkengnya, guys. Ini lengkengnya berada di atas atap orang ya. Makanya dicangkok. Dicangkok mau kasih orang juga pohonnya. Itu lengkeng saya. Itu ada pisang orang. Oke, kita cek dulu apakah sudah matang apa belum. Ini lengkeng jenis kristal. Manis. Kita unboxing dulu buah lengkengnya di atas pohon, guys ya. Kita mau buka dari karungnya dulu. Karungnya ini bisa dipakai unboxing kembali. Wow. Coba ini lagi, unboxing lagi. Lengkengnya keburu habis dimakan sama tupai. Kalau enggak dibungkus pakai karung begini, nanti dihabisin sama tupai. Ini tupai beli otak. Semua ini mah ya. Oh,
lumayan hijau, tapi daripada dimakan sama. Hah? Ini nih, ada yang hijau dikit, tapi enggak apa-apa lah. Halo. Nggak, udah waktunya nih. Saya lihat. Manis. Wow. Amazing, guys. Sekarang kita turun dulu. Opa. Mau pak? Opa. Manis tuh. Daripada dihabisin sama rupai. Lumayan, ada sekilo. Uci juga mau makan lengkeng. Turun. Sekarang kita unboxing lagi, guys. Ini yang keempat. Ini rontok-rontok, tapi mati. Kita incip lagi ya. Tapi saya mau kupas pakai tangan kan, tidak saya kupas pakai mulut. Tadi saya kupas pakai mulut kebelet dong. Manis. Manisnya, manis ini mah. Opa. Dapat lagi, guys. Turun dulu, guys. Baru kita makan, guys. Kok banyakan guysnya sih? Opa. Nah. Ini dia. Lumayan. Kita makan buah lengkeng.